Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Cah Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan bonsai sancang, sahabat. Untuk kondisinya seperti ini, cukup lumayan kecil, sahabat. Tinggi hanya segitu. Ini nanti akan kita lakukan pengatingan untuk percabangan. Untuk akarnya seperti ini. Kita lihat belakangnya dulu. Untuk akarnya. Untuk geraknya ini apa ya? Menurut saya sebenarnya masih agak terlihat kaku, sahabat. Nah, ini. Tuh, kaku ya. Awalnya ini Y. Kemudian kita teruskan seperti ini. Tuh, coba langsung kita seleksi tunasnya ya. Biar enggak kelamaan nanti. Tuh. Untuk kondisinya. Untuk backnya sudah ada, kita tinggal melakukan pemangkasan saja. Di awal sudah kita pilih ya untuk tunas-tunas ini dan kita liarkan. Dan ini kita lihat untuk pembesarannya sudah cukup, makanya kita cutting. Coba kita taruh dulu untuk kameranya biar nggak goyang-goyang ya. Untuk terusan mungkin bisa langsung kita potong ya. Di sini sudah ada tunas baru, mungkin langsung kita potong di situ. Ini di belakangnya, aduh, maaf. Ini di belakang juga ada tunas, bisa kita pelihara ini. Nanti kita kawatin. Kita ke yang kanan. Untuk yang sini mungkin seperti itu ya. Tuh, untuk kondisinya. Ini dari belakang, sahabat. Ini nanti kita arahkan ke sana. Untuk panjangnya kita menggunakan ini. Yang depan ini. Untuk yang ini mungkin langsung kita cutting. Kita main cutting ya. Yang belakang ada kawatnya nih, sahabat. Kita lepas dulu. Ya, apa masalahnya? Nah, untuk kondisinya sepertinya, sahabat. Ini untuk yang ini sudah kita kawatin ya, tinggal kita potong. Ini yang awalnya kita los, sahabat, kita besarkan ya. Kita potong di sini, kita menggunakan tunas baru. Untuk yang ini mungkin juga kita potong. Kita potong di situ dulu. Kita kesenggol sahabat.
Nah untuk kondisinya seperti ini, untuk ban ini ya, mungkin untuk sementaranya seperti ini ya ban. Ini untuk yang kesini masih agak kepanjangan. Nah untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang ini masih kita besarkan ya, ini kita les dulu. Untuk ujungnya kita arahkan ke atas biar pertumbuhannya bagus. Ini juga kita besarkan semua. Kita lihat belakangnya. Kondisi saat gundul seperti ini abad, ini tadi langsung kita gundulin ya dari atasnya untuk percabangan ini. Nanti di bagian sini kita kasih mahkota abad, karena ini berbatang dua ya, untuk ini dan ini besarnya hampir sama, jadi ini bisa dibilang batang. Makanya di sini nanti kita kasih mahkota juga. Untuk mahkota utama tentunya kita menggunakan ini. Untuk tingginya abad hanya segitu.